Syederalun, satu rumah berkonstruksi permanen milik Said Sulaiman di Dusun Al Muslim, Desa Payacut, Pesangan Birun, Minggu siang ludes terbakar. Saat kejadian, pemilik rumah yang merupakan ASN pensiunan Pemkab Birun tengah berada di Kota Loksmawe. Warga yang mengetahui peristiwa itu sempat berusaha menyelamatkan harta benda korban, namun hanya sebagian pakaian dan dokumen yang berhasil dikeluarkan dari dalam rumah. Sementara harta benda lainnya seperti halnya 3 sepeda motor hangus terbakar, termasuk barang-barang berharga lainnya. Kobaran api yang cepat membesar Syederalun mengakibatkan rumah yang berhadapan dengan kampus timur UM Muslim ini hanya bersisa dinding beton. 3 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan kobaran api baru berhasil dipadamkan sekira setengah jam kemudian. Dari Birun, Yusmandin Idris, Serambi On TV.